Oke, kembali lagi bersama Aromato Vlog. Jadi untuk video kali ini kita mau unboxing. Ini dia. Satu sama ini. Jadi apa ini? Ini tuh action cam. Baru beli sih, baru ganti. Kan action cam yang lama udah dijual. Jadi kita ganti baru buat ya ngevlog lah. Upgrade ceritanya, upgrade peralatan buat ngevlog. Karena alhamdulillah kemarin dapat rezeki jadi bisa upgrade peralatan. Kalau enggak mah enggak bisa. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke video unboxingnya karena kameranya udah kedap-kedip. Daripada ntar mati repot ngetek lagi ulang, mendingan langsung aja ke video unboxingnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi kita lanjut. Ini kita mulai dari kamera mana dulu? Ini dulu ya. Cuma ini dusnya udah dibuka semua. Ini juga karena kemarin buat ini sih, dicek kelengkapannya buat dikonfirmasi ke Tokopedia. Kan pesannya online. Jadi kemarin dibuka dulu dusnya, dicek kelengkapannya buat konfirmasi doang. Kita mulai dari ini aja dulu ya, GoPro Hero Max. Karena ini yang paling sedikit sih. Ini cuma kamera sama aksesorisnya baterai satu. Jadi kita taruh dulu ke sini. Nah, jadi ini tuh GoPro Hero Max. Ini kalau ini kebetulan dapat bekas. Bekas juga masih 6,5 sampai 6, mulai dari 6 jutaan sampai 7 jutaan lah untuk harga bekasnya. Kalau harga barunya tuh di atas 7 juta. Ini GoPro Hero Max 360. Jadi dia bisa ngerekam 360 derajat. Resolusi kameranya 16 megapiksel, bisa ngerekam video sampai 5K 30 fps, 2 kali slow mo, max hyper smooth, max time warp, 1080p live streaming. Jadi ini bisa dipakai live streaming juga kameranya, buat webcam gitulah. 360 power photo dan lain-lain. Kita langsung buka aja, kita lihat isinya. Ini udah kebuka, dusnya kita pinggirin. Dusnya udah lumayan ini sih, cuma robek. Kalau ini robek kemarin sama saya sih gimana. Soalnya pas dibuka ya gitulah, tahulah. Orang buru-buru jadinya robek. Kita taruh dulu dusnya di bawah. Ini dia kameranya. Kita ini udah lepas sih. Ya namanya juga bekas, kalau ini mah bekas. Kebetulan dapat murah sih. Bekas tapi masih bagus. Kelengkapannya mah masih kayak ini. Cuma ada buku manual. Ini apa ya? Max protective lens. Oh, ini pelindung kameranya. Jadi kalau bawaannya itu dapat ini. Kalau misalnya kita beli, dalamnya cuma ada ini doang sih aksesorisnya. Gak ada lagi, kosong. Cuma dapat baterai satu. Ini kabel charger. Terus ini sarungnya, sarung kameranya. Dan di dalamnya tuh ada aksesoris lagi. Ini dia. Dapat pelindung lensanya. Dapat dua karena emang depan belakang sih, buat depan belakang gini. Selebihnya mah ini cuma buku-buku petunjuk doang sih. Kita singkirin dulu. Sama ini kemarin untuk GoPro Hero Max cuma beli aksesoris sedikit sih. Cuma beli ini aja, baterai cadangannya tapi yang original, sama ini tuh anti gores buat kacanya doang, LCD-nya depan belakang. Cuma depan doang LCD-nya. Jadi dapat cuma beli anti gores sama baterai cadangan original. Untuk harganya itu kalau original tuh kisaran kemarin tuh beli 300 ribuan lah. Mulai dari 300 sampai 400 ribu tergantung penjualnya. Kalau dapat yang murah, hoki berarti. Kita buka. Ini buku, nggak tahu buku apa. Jadi ini dia baterainya. Jadi baterainya ada dua, ini yang bawaan, ini yang beli cadangan. Kalau mau dibilang warna birunya beda sih sama yang bawaan. Karena kalau buat Hero Max ini cuma buat nanti di kamera depan sih. Jadi ditaruh di depan motor buat ngerekam 360.
Karena kan nanti mau pakai setup dua kamera, di helm satu sama di depan satu. Coba kita nyalain. Kita buka dulu lensanya. Ini harus nanti di update dulu. Tapi kayaknya kemarin udah di update sih kayak kata penjualnya. Cuma ini gak ada memorinya. Kalau ini nanti memorinya pakai yang kamera lama, yang Hero 8, yang SanDisk Extreme 128. Jadi untuk spesifikasi lengkapnya GoPro Hero Max ini kalian bisa cek aja langsung di Google untuk spesifikasi lengkapnya. Jadi dia ini dua lensa depan belakang, 1-2, cuma gak sejajar, agak nyilang. Kan ada tuh Insta360 yang 1R apa 1X gitu. Kalau 1X dia depan belakang tapi kameranya sejajar. Kalau ini tuh mode kamera biasa. Nih, berarti kalau ini tuh dia cuma pakai kamera belakang. Kalau kamera 360-nya tuh ini. Nah, jadi ini dia kamera 360-nya. Ada opsinya sih. Kalau yang gambar globe ini tuh berarti ini udah di mode 360. Kalau yang gambar GoPro kotak ini berarti udah di mode biasa. Ini kita bisa ganti kameranya depan belakang. Jadi kalau belakang ini, kalau depan ini. Jadi dua kamera ini depan belakang tuh fungsinya buat ngerekam apa 360 derajat. Jadi kamera sisi sini sebelah sini ngerekam 180 derajat, terus kamera sebelah sini ngerekam 180 derajat. Dan nanti digabungin pakai softwarenya. Dua footage tadi digabungin pakai software namanya kalau GoPro itu GoPro VR, kalau nggak salah GoPro VR apa GoPro Player gitu nama softwarenya buat gabungin footage-nya. Terus kalau Insta itu namanya Insta360 Studio kalau nggak salah. Tadinya mau ngambil Insta360 cuma pas saya lihat-lihat kayaknya lebih untuk hasil videonya lebih prefer ke ini sih GoPro Hero Max karena lebih seneng aja gitu hyper smoothnya. Kalau untuk GoPro Hero Max ini sebenarnya generasi kedua untuk kamera 360 dari GoPro. Yang pertama tuh ada GoPro Hero Fusion. Terus GoPro Hero Fusion baru keluar GoPro Hero Max. Dan ini dia GoPro Hero Max. Kalau GoPro Hero Fusion kayaknya perbedaannya cuma dia nggak ada LCD aja sih. Nggak ada LCD besar kayak gini. Kan kalau ini ada, kalau GoPro Hero Max ada LCD-nya terus touchscreen. Kalau GoPro Hero Fusion nggak ada, dia cuma LCD kecil aja buat indikator di bagian depan. Kalau untuk hasil video sama spesifikasinya antara GoPro Hero Fusion sama Hero Max nggak tahu, kayaknya ada perbedaan juga kayaknya. Oke, kita lanjut ke kamera selanjutnya, kita tutup dulu. Soalnya kalau kamera 360 gini rawan, kalau nggak ada pelindungnya tuh rawan karena kameranya kan cembung. Kita naruh gini aja udah selesai, lensa lecet. Makanya dari GoPro-nya dikasih pelindung lensanya. Kita lanjut, ini anti gores, nggak usah di unboxing lah, soalnya udah kepasang sih. Udah kepasang di sini. Cuma anti gores LCD soalnya dia, nggak ada anti gores lensanya. Dan ini dia kamera yang ditunggu-tunggu. Ini GoPro Hero 10. Baru beli kemarin karena yang Hero 8 udah dijual, ganti ke Hero 10. Karena naksir aja sih sama hasil videonya. Sebenarnya kalau dilihat secara sekilas enggak ada perbedaan sama apa, enggak ada perbedaan terlalu jauh antara hasil video GoPro Hero 8 sama Hero 10 atau Hero 9. Karena ya sama-sama jernih terus sama-sama smooth juga karena udah hyper smooth. Cuma perbedaannya kalau Hero 8 tuh masih hyper smooth 2.0, kalau Hero 9 hyper smooth 3.0, dan untuk Hero 10 ini hyper smooth 4.0. Jadi ini yang paling terbaru. Kalau GoPro Hero 10 kayaknya baru keluar bulan apa ya kemarin, pokoknya tahun inilah baru keluar 2021. Kenapa nggak ngambil Insta360 atau lainnya? Karena lebih apa ya, lebih senang GoPro aja sih. Senangnya tuh apa, untuk hasil video lebih bagus, terus hasil audio lebih bagus, lebih jernih. Itu kalau pakai mic bawaan. Cuma
saya nggak pernah pakai mic bawaan karena kalau untuk di helm kan di motor itu kalau pakai mic bawaannya nanti kita suara kita kalah sama suara angin, jadinya pakai mic eksternal lagi. Cuma kalau untuk mic bawaannya udah jernih, udah cukup jernih lah hasil suaranya, makanya itu lebih senang pakai GoPro. Dan untuk kelebihan yang paling saya senang tuh hyper smoothnya, fitur hyper smooth. Biarpun kita bawa kameranya tuh lari-larian atau kita goyang-goyangin gitu, itu footage videonya tetap stabil. Jadi hasil videonya tetap stabil. Makanya senangnya tuh di situ, hyper smoothnya GoPro. Kalau untuk sekarang nggak tahu ada action cam yang bisa nyaingin hyper smoothnya GoPro atau belum. Tapi kalau untuk stabilnya paling stabil sih GoPro. Selama itu mah menurut pengalaman ya. Menurut pengalaman. Terus kenapa ganti ke Hero 10? Karena nyari ini sih, bisa nge-record apa? Mana ya? Bisa nge-record. Nah ini dia, 5K 60fps. Dan untuk 4K-nya bisa 120fps. Sedangkan kalau GoPro Hero 8 itu kalau gak salah 4K-nya masih baru bisa 60fps apa 30fps gitu. 4K-nya 30fps kayaknya. Soalnya kameranya udah gak ada sih, udah dikirim. Maksudnya kita buka, ini untuk desain box-nya baru sih. Karena kan biasanya kalau GoPro itu desain box-nya tuh action cam itu pasti ada kacanya kayak gini kan di atas. Sekarang ini baru untuk Hero 10 dia diganti jadi tas. Ini dia tas. Kekurangannya GoPro tuh cuma itu sih, apa? Aksesoris. Di aksesorisnya tuh mahal. Lumayan mahal aksesoris buat GoPro. Dan untuk tas kamera original GoPro kayak gini tuh lumayan mahal harganya. Yang kecilnya aja itu bisa 300-an, 300-400-an lah kalau nggak salah. Apalagi yang besarnya. Makanya itu dia, nggak enaknya GoPro tuh mahal di aksesorisnya. Cuma kita bisa ngakalin pakai aksesoris yang aftermarket kayak misalnya dari Telesin, Kingma atau merek-merek lain gitu. Jangan pakai yang original GoPro. Tapi kalau ada budget lebih sih nggak apa-apa pakai yang original GoPro gitu. Ini tasnya, jadi kita buka ini buku petunjuk kayak biasanya. Oh ini kayaknya untuk quick apa sih, untuk aplikasinya. Ini ada stikernya juga, stiker GoPro, nanti kita pasang di motor. Terus ini, oh ini untuk aplikasinya quick. Nah aplikasinya quick, jadi kita bisa connect dari HP ke kameranya. Dan sekalian update firmware, karena kan ini pakai firmware juga, nanti kita update firmwarenya dari aplikasi. Cuma belum kita download, nanti mungkin update-nya belakangan aja lah. Kameranya cuy, ini belum dibuka sama sekali, ini nahan nih. Udah dari 1 minggu, udah hampir 1 minggu lah barangnya datang, belum saya buka-buka karena mau bikin video ini. Dan akhirnya baru kebuka, biar kita saksiin gitu bukanya. Anjir, pelan-pelan, awas jatuh. Ini gimana sih bukanya? Akhirnya kita unboxing juga. Kemarin sempat nahan-nahan sih, jangan dulu Arul, jangan dulu buat dibikin video gitu. Dan akhirnya saya kuat sampai sekarang, udah 1 minggu, hampir 1 minggu. Ini kameranya, kita taruh dulu, kita buka dulu aksesorisnya. Ini cuma dapat kabel charger, terus baterai, satu baterai originalnya. Ini mounting, terus ini buat di helm ini sih, dinempel gini. Ini baut mountingnya. Cuma itu doang sih aksesorisnya, nggak ada lagi. Tapi tenang aja, karena saya udah beli aksesoris buat si GoPro Hero 10 ini lumayan banyak. Ada sekitar berapa gitu. Pokoknya nanti kita lihat aksesorisnya ada apa aja. Kita singkirin dulu ini, kita buka. Baterainya cuy, diambil buat dinyalain. Kalau ini kemarin dapet GoPro, dibuka nggak ya? Nanti aja lah dibuka lah plastiknya. Kita nyalain aja dulu. Sayang gitu, masih sayang.
Kalau ini kemarin dapat GoPro Hero 10 harganya berapa ya? 7,8 dapatnya. Itu untuk garansi inter. Dan untuk garansi TAM, garansi resminya itu masih 8,5, masih di atas 8 lah, hampir 9 jutaan. Itu untuk garansi resmi dari TAM. Kalau yang ini garansi inter, karena kita nyari yang agak-agak murah ya. Garansi inter lebih murah lah pokoknya. Ini cara buka tutup baterainya gimana? Beda dia sistemnya sama kayak Hero 8. Oh, digeser ke bawah terus dinaikin. Gini bener. Nah, bisa, cuk. Akhirnya. Mana ya? Kita ini masukin memorinya dulu kita ambil. Jadi ini dia memorinya. Kalau untuk memorinya ini pakai SanDisk Extreme Pro, SanDisk Extreme Pro yang 256. Harganya lumayan sih. Ini memori kemarin dapatnya 800.000 untuk yang 256 GB. Karena dia udah Extreme Pro, ini kecepatannya speednya ada 170 Mbps untuk speed bacanya, dan speed tulisnya ini ada 90 Mbps. Langsung aja kita buka. Karena kalau untuk GoPro seri 5 atau ke atas, seri 5 ke atas lah, itu harus pakai memorinya yang bagus. Jangan pakai memori yang biasa. Nanti dia enggak kuat pas nge-record. Bisa tiba-tiba mati nanti. Karena gitu, pernah nyobain juga yang Hero 8 pakai memori biasa, pas nge-record enggak kuat, tiba-tiba mati. Ternyata memorinya, dikirain kamera gitu. Dan ini dia memorinya. Barang sekecil ini 800.000, cok. Oke, kita lanjut. Ternyata tadi kameranya berhenti nge-record, enggak tahu kenapa. Agak-agak emosi sih, cuma ya mau gimana lagi. Jadi ini udah kepasang media mode-nya. Ini dia. Ini untuk media mode, terus ini untuk max lens-nya. Dua, media mode sama max lens. Dan ini barangnya. Ini media mode-nya, media mode max lens-nya. Terus ini media mode-nya. Coba kita buka. Nah, ini untuk media mode Hero 9. Ini pakainya Hero 9 karena emang sama untuk aksesorisnya Hero GoPro Hero 9 sama GoPro Hero 10. Ini media mode. Ini buat nyolokin ini sih. Ini ada 3 slot di belakangnya. Ada slot. Ini kita cabut dulu busa mic-nya. Ada slot mini HDMI. Ini ada slot mini HDMI, terus type C sama slot colokan audio jack. Buat mic, buat ngecas, sama buat apa sih, layar atau apa gitu. Ini dapatnya 1,3. Dapat murah sih sebenarnya, baru, kondisi baru. Karena normalnya masih 1,4 ke atas, tergantung toko. Dan ini untuk max lens-nya. Tadi bukanya gimana ya? Rada-rada ngeri juga sih. Jadi ini dia max lens-nya. Kalau ini dapat harganya 1,9, hampir 2 juta. Kalau ada yang lebih murah lagi 1,4, barangnya sama, kondisi baru semua. Cuma pre-order. Pre-order kisaran berapa minggu gitu. Jadi nunggu, daripada nunggu lama, ya udah saya ngambil yang ini aja, yang 1,9. Gitulah kalau aksesoris GoPro, banyak yang apa ya, mainin harga gitu. Dan yang mainin harganya tuh gila-gilaan, enggak tahu kenapa. Makanya gitu, banyak aksesoris GoPro yang dimainin harganya. Apalagi buat seri-seri GoPro yang baru keluar. Kayak GoPro Hero 10. Kan kalau GoPro Hero 10 ini masih baru, tahun ini keluar. Ini fungsinya tuh buat dapetin max super view. Jadi di GoPro itu ada fitur super view. Itu buat nge-record, ngasilin footage video yang view angle-nya luas. Jadi kalau kita pakai ini, max lens ini, kita bisa dapetin lebih luas lagi. Makanya namanya tuh fiturnya, kalau pakai ini jadinya
Max Fit, Max Super View, lebih luas lagi dari Max apa dari Super View. Terus buat dapetin ini juga Horizon Lock. Jadi kan di GoPro Hero 9 sama Hero 10 tuh ada fitur namanya Horizon Lock. Jadi kalau misalnya kita nge-record video, terus posisi kamera miring kiri, miring kanan kayak gini, itu nanti footage video yang dihasilin tetap lurus, tetap stabil lurus kayak gini, biarpun posisi kamera kiri ke kanan gini, itu tetap lurus hasil videonya. Jadi pas ditonton tuh nggak terlalu pusing gitu, nggak bikin pusing atau nggak bikin kepala ngikut miring gitu. Kan apa biasanya gitu kan, videonya miring, kepalanya juga ikut miring. Jadi itu mana tadi ada sih di dusnya. Tuh. Max Hyper Smooth. Ini dia, kita tutup dulu. Ini agak ngeri juga kalau lensanya ke ini. Ini dia Max Super View. Terus Max Hyper Smooth, Horizon Lock sama Max Time Warp. Dan ini untuk chargernya, charger box. Ini ada 3 baterai karena emang saya beli 2 baterai ori lagi buat cadangan. Ini dia. Ini ada 2 sih tadi, mana satunya dusnya. Nah, jadi ini saya beli lagi 2 baterai ori buat cadangan karena kalau buat ngevlog itu 1 baterai kurang sih. Dan kenapa untuk cadangannya enggak pakai yang merek lain? Kenapa ngambil yang ori? Karena kalau baterai ori dia daya tak apa ngerekamnya bisa lebih lama ketimbang yang merek-merek biasa yang murahnya gitu, yang versi murah. Jadi sebenarnya lebih pakai media mode kayak gini tuh biar lebih praktis aja sih ketimbang pakai adapter mic. Jadi tinggal kita pasang aja, tinggal kita colok udah. Ini ceritanya GoPro Hero 10 full modif. Full modif anjir, udah pakai media mode sama max lens. Dan ini GoPro Hero Max-nya yang standar aja. Nggak usah modif-modif karena cuma buat kamera depan. Jadi untuk hasil videonya nanti kalian bisa cek di video selanjutnya. Karena nanti mau ngonten ke Bromo sekitar tanggal 11. Untuk kalian nyobain kamera baru. Mungkin kalau di total-total tuh untuk kamera sama aksesorisnya semua tuh habis kisaran 20 jutaan lah. Karena untuk kamera doang ini 6.500, ini 7.800, itu udah hampir berapa? Udah 15 jutaan. Ya mungkin itulah, hampir 20 jutaan lah habisnya kalau di total semua. Nanti sama saya dikasih list total harganya di akhir video, biar kalian bisa lihat kan. Siapa tahu kalian ada yang mau beli gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video unboxingnya. Nggak bisa ngejelasin detail spesifikasinya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video.